Ini PNP Eric King. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Diktur Piantoro di PJRM Channel. Video kali ini di depan saya ada Head 125Z. Ini yang teman-teman RI King yang lagi banyak pakai. Setelah dulu eranya pakai blok nanas, sekarang pakai Head 125Z. Untuk keunggulannya udah beberapa kali saya ada di videonya. Di antaranya itu untuk businya, berat businya ini lebih panjang dari RI King standar. Dan di sini ada beberapa pilihan untuk head 125 set di PJRM. Ini ada HLM, produk dari HLM, dan ini low spec tanpa merek. Dan yang satunya original. Untuk harga bervariasi mulai dari 650 sampai sekitar di atas 1 jutaan. Semuanya teman-teman sesuaikan aja sama budgetnya. Dan banyak teman-teman yang tanya, yang non-ori bagus enggak, atau yang low spec bagus enggak, atau HLM bagus enggak. Untuk teman-teman, ketiga ini bagus, sama-sama bagusnya, tinggal teman-teman sesuaikan dengan budget. Sekali lagi, ada mekanik yang sudah nyoba ini di balap, pakai ini di balap juga, ini sudah banyak. Kalau yang original pasti sudah banyak, dan hasilnya bagus, nggak ada masalah dan cukup presisi. Karena untuk pemasangan di RI King itu tetap harus di squeeze ulang. Contohnya ini, kebetulan saya dapat pesanan dari Jakarta untuk dia minta bahan yang ori dan diatur squeeze-nya. Nah, untuk squeeze-nya seperti ini. Ini sudah diatur squeeze. Ini PNP RI King. Ininya juga bautnya sudah PNP. Pokoknya walaupun standar ini juga PNP untuk bautnya, tapi squeeze harus tetap diatur ulang. Kalau ini minta, ini kebetulan request sendiri dari pembelinya, jadi ukurannya dari sana. Lalu teman-teman juga bisa pesan ukuran dari kami, bawa sendiri bisa, atau kami yang suruh menghitungkan juga bisa. Yang penting ukuran sehat dan keperluannya untuk motor, spek-spek motornya disertakan. Kalau yang ini yang kebetulan sudah dipesan, ini lebar squeeze-nya minta 10-15 derajat untuk kemiringannya, dan volumenya minta 13,5. Ini sesuai request sih. Dan untuk biaya squeeze-nya di antara 150 sampai 200 ribu. Nanti menyesuaikan itu nanti bisa calling aja di WA. Oke teman-teman, begitu untuk orderannya bisa lewat Shopee di PJRM CS3, PJRM Indonesia CS3, maupun di langsung ke WA saya. Nanti WA saya ada di deskripsi. Teman-teman bisa pilih yang ini, low spec juga bisa, atau yang original. Ketiganya sama bagusnya, sama kuatnya, dan selama ini nggak ada masalah untuk dipakai di balap. Begitu teman-teman, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan ditunggu orderannya. Terima kasih.